Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku akan menceritakan kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus ular. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat. Tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Oke, balik. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus, tunggu ular. Tunggu dulu ular. Sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka hewan lain jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia menyudah merenungkan nasihat tikus. Pas itu kan ada itu bilang itu. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus, tentu bukanlah kita bisa berteman, dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nanti setelah kau akan memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, baiklah. Kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Tamat. Terima kasih.